Halo, kembali lagi di channelku ya, Diktor Bermain Game Avatar World. Oke teman-teman, di sini Avatar World sudah update ya teman-teman ya. Kita cek dulu di bagian item ya. Di sini itu ada yang terbaru yaitu Natural Chic Bedroom. Harganya 48.000 ya teman-teman ya, seperti ini ya. Teman-teman kalau misal suka silahkan beli, kalau nggak mau ya nggak apa-apa ya. Terus kita langsung masuk ke dalam bandaranya ya teman-teman ya. Wah, ini sih keren teman-teman ya. Sesuai janji Avatar World itu update lantai 1 dan lantai 2 ya teman-teman ya. Oke, kita akan masuk aja ke dalam di sini teman-teman ya. Nah, ini ya tampilannya. Ini tampilan pintu depan ya. Terus ini ada ruang tunggu, ini juga ada ruang tunggu, ada jadwal keberangkatan, ada ruang resepsionis, terus ada tempat antri ya, antri untuk check-in, dan ada tempat check-in. Terus ada bagasi yang belum kebuka, terus ada ruang rahasia, terus ada tempat barang ya di sini, ada tempat detektor ya, sama liftnya ya. Ini untuk ke lantai 2 ya teman-teman ya. Nah, di sini keren banget ya teman-teman ya. Wah, ini sih mantep. Nah, sebelum ke secret-secretnya, di sini tuh ada beberapa yang unik ya. Yang pertama itu ada posisi duduk ya. Kalian bisa lihat karakter Avatar World ini ya. Nah, di lantai satu ini atau di bandara itu ada pose baru ya untuk duduk ya. Teman-teman bisa coba aja nanti di karakter kalian. Oke. Oke, teman-teman ya, tadi lanjut keputus ya. Terus selain duduk di sini di tempat yang schedule ya, jadwal keberangkatan, kalau kalian klik dia bisa mengeluarkan sesuatu ya. Nih, kalian bisa klik-klik aja, nanti dia akan muncul tempat-tempatnya ya. Nih, oke ya. Nah, terus langsung kita ke secretnya ya teman-teman ya. Nah, secret yang pertama itu teman-teman bisa cek di bagian ini ya, di bagian penjaga ini yang security ya. Nah, di sini tuh ada kertas ya. Nih, di bagian bamba ini ada kertas ya nih. Nah, ini ya, ada kertas di sini. Nah, ini itu isinya teka-teki ya, teka-teki untuk menyelesaikan yang di sini nih. Nah, di sini ya, yang di ruang tunggu ini. Nah, nih, kita harus bentuk sesuai dengan gambar yang ada di sini. Jadi, kita bentuk pola seperti di gambar dari garis-garis yang ini ya. Nah, ini aku akan coba kerjain dulu ya. Oke teman-teman, nah setelah terbentuk seperti ini ya, sesuai polanya seperti di gambar ya, kalian harus ngikutin polanya seperti ini. Ini sederhana aja ya teman-teman ya, kalian tinggal pencet kiri ya, pencet kanan kayak gitu ya, pencet kiri, pencet kanan, kuning, hijau, merah kayak gitu aja, dan bentuk sesuai gambar di sini, bentuknya tanda plus. Oke ya, ujung-ujungnya itu lampunya mati, terus ini tanda plus yang di tengahnya. Udah, nanti akan keluar kartu ini ya. Nah, kartu ini fungsinya untuk membuka ruangan yang di sini ya. Nih, lihat. Nah, terus kalau sudah bunyi tanda hijau ya, ini kan merah nih, ini udah tanda hijau kan. Nah, teman-teman tinggal klik aja pintunya. Nah, udah keluar ya. Nah, terus juga di sini ada mainan pesawat jadul ya, teman-teman, ada pesawat jadul di sini, dan ini adalah ruang CCTV ya, teman-teman. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa memantau semua ruang CCTV dari lantai 1 dan lantai 2 yang ada di bandara. Nah, seperti ini tampilannya. Ini real ya, ini real. Jadi teman-teman nanti coba cek-cek aja, taruh orang atau apa gitu ya di CCTV yang ada di layar nih ya. Nah, yang kalian bisa pencet-pencet nih. Nih ya. Nah, tuh ini bisa aku nyalakan, bisa aku matikan ya. Tuh ada CCTV di atas. Oke, kayak gitu. Oke, teman-teman ya. Nah, terus secret selanjutnya itu adalah ini.
kita mencari potongan-potongan pesawat ya teman-teman ya. Kita mencari potongan-potongan pesawat yang akan kita lengkapkan di bagian ini. Ini kurang sayap, buntut sama bagian belakang ya. Nah, jadi ada 3 bagian yang harus kita lengkapi di sini ya. Nah, bagian yang pertama itu teman-teman bisa lakukan timbangan ya. Kalian bisa lakukan timbangan di sini ya. Nih, kalian taruh benda apa aja sampai nanti benda itu mendapatkan ya atau tandanya itu dapat 100 timbangan yang ini nih. Nah, ini kan ada timbangan nih, ada langkah 55 kan. Nah, teman-teman cari aja barang-barang yang bisa nyampe 100. Nah, kayak gitu ya, nih. Nah, tuh 64 ya. Nih, sampai 100 ya, teman-teman ya. Kalian bebas mau pilih barang apa aja. Ini aku mau contohkan yang ini aja ya, yang di sekitar-sekitar sini aja nih. Oke ya. Nah, ini teman-teman kayak gini sampai ke 100 ya. Nah, ini. Nah, satu lagi ya. Ini satu lagi. Eits, mana nih? Nah, ini kayak gini ya. Nah, atau 99 nanti dapat kotak ini. Kotaknya bisa kalian ambil dan isinya adalah sayap pesawat. Nah, sayap pesawat ini teman-teman taruh ya. Ini bagian yang pertama ya yang kita simpan nih. Kita taruh di sini. Nah, itu ya, nanti akan ada suara bunyi ya. Terus sayap kedua itu ada di sini nih. Sayap yang patahan selanjutnya ya. Nah, ini ada di bagian belakang resepsionis ya. Kalian tinggal geser aja resepsionisnya di bagian ini nih. Nah, ini ya. Nih, kalian tarik-tarik aja tuh. Dapat bagian yang buntut pesawat ya. Nah, ini kita taruh di sini buntut pesawatnya ya, teman-teman ya. Nah, terus yang terakhir itu ada di meja check-in kasir. Jadi, teman-teman pergi ke situ ya, di tempat meja check-in kasir. Nah, di sini nih ya. Nih, di mejanya kalian klik ya komputernya. Nah, nih ambil. Oke. Nah, kalian taruh deh di pesawat yang tadi tuh, yang mainan tadi ya, yang kita kumpul-kumpulin di sini. Nah, ini ya kita taruh di sini. Di sini nih. Nah, nanti akan keluar pesawat mainan. Ini pesawat mainan untuk bocil ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman kalau misalnya punya bocil itu bisa tuh. Nah, ini kayaknya bisa nih. Yang anak ini ya, karakter ini bisa kayaknya. Nih, coba kita taruh. Nah, seperti ini ya. Terus ini ada emotnya juga ya. Oh, enggak ada. Ini cuman kayak gini doang ya. Nah, ini mainan gini ya. Hihi, mantap ya, teman-teman ya. Oke, terus selanjutnya itu adalah secret yang di bagian ini ya, di bagian jam ya, teman-teman ya. Di sini ada di bagian jam, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di bagian jam di sini ada jam biru, ada jam oranye, merah, hijau dan warna ungu ya. Nah, untuk jam warna biru, teman-teman ubah ke jam 3 ya dengan cara ngeklik aja, diklik-klik kayak gini ya. Untuk jarum kecilnya kalian klik jarum kecil untuk menggerakkan jarum kecil ya. Nah, ini kayak gini. Oke, jarum panjangnya di angka 12. Nah, dapat sepatu ya. Nah, ini kita dapat sepatu, terus dapat sarung tangan. Oke, nah, terus untuk yang jam oranye itu jam 8. Kalian tinggal klik aja yang jarum pendeknya ya sampai ke arah angka 8. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti angka jarum panjangnya kalian pencet juga tuh di angka 8 seperti ini. Nah, nanti keluar nih. Nih, ya kan tuh. Terus yang jam warna merah itu jam 4. Klik aja jarum ini, jarum pendeknya ya di angka 4 ya. Kalian harus tahu jam ya. Nah, di sini kalau yang tahu jam pasti ngerti nih. Nah, dapat bajunya. Oke. Terus yang warna hijau itu jam 6 ya. Kalian tinggal pencet aja jarum pendeknya ya. Nih, kalian tinggal pencet jarum pendeknya. Oke. Di sini ya. Nah, ini jarum pendeknya, terus jarum panjangnya kalian juga pencet ya. Itu di angka 6. Nah, ini dia udah keluar ya. Oke, ini ya. Nah. Set. Nah, terus yang pink ya. Yang pink itu yang ungu jam 10 ya. Nih, kalian tinggal taruh aja di sini, klik jarum pendeknya ya. Nah, seperti ini. Terus jarum panjangnya kalian klik-klik aja ya untuk menuju ke jam 10 ya, teman-teman ya. Nah, ini kalian klik-klik aja seperti ini. Nah, dapet topi. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Ini sih keren, teman-teman ya. Ih, dapat baju keren lagi, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini ada emot-emot juga ya, emot dari lihat schedule dan sebagainya yang aku bilang tadi. Ini sih mantap ya, teman-teman ya. Wih, keren, 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 keren. Manis sekali ya, teman-teman ya. Nih. Wih. Superstar. Oke, itu ya. Terus selanjutnya itu ada scan paspor ya. Jadi teman-teman tinggal scan paspor aja di sini. Ini kan ada paspor nih di sini nih. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Kalian buka kan paspornya, terus scan di sini nih.
Nah, nanti keluar tiketnya. Nah, tiket ini yang kita gunakan untuk menaiki pesawat. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nah jadi itu ya secret yang ada di lantai satu ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa coba aja dan jangan bingung ya. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2 ya teman-teman ya. Kita ke lantai 2 untuk lihat secret berikutnya. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita sudah di lantai 2 ya teman-teman ya. Ini kalian bisa ke kiri, bisa juga ke kanan ya di sini ya. Nah, kalau aku mulai dari kananku aja ya di sini ya. Nah, di kanan ini teman-teman nanti akan disuguhkan ada mainan-mainan seperti ini, ada baju-baju ya, baju santai, baju pantai kan. Terus juga di sini ada tempat jualan koper, coklat ya, cemilan ya. Terus juga ada untuk ke tempat berikutnya. Nah, ini tempat berikutnya adalah kantin ya, teman-teman ya. Ini kantin ya. Jadi kalau lapar bisa makan di sini. Terus juga ada tempat duduknya nih ya, ada tempat duduk di sini. Terus juga ada tempat nyantui nih ya, ada tempat yang indah lah pokoknya, kayak lobi-lobi gitu di sini ya kan. Terus di sini juga ada hamburger, tacos ya, kopi ya. Nah, terus kalau kita ke sebelahnya lagi, ini adalah toko untuk membeli barang-barang branded, barang-barang mewah ya, baju, anting, kalung, semua itu ada di sini nih ya. Nah, nih. Oke. Nah, jadi ini sama aja nih. Jadi ujungnya kita muter-muter aja, muter balik lagi ya. Oke, sekarang kita akan langsung selesaikan secretnya ya, teman-teman ya. Di sini tuh kita ada secret di bagian mainan ini ya. Nah, kita harus melengkapi bagian puzzle yang di atas pesawat itu yang kosong ya, teman-teman ya. Nah, di sini tuh teman-teman tinggal geser-geser ya. Di sini topi-topinya kalian geser-geser dulu. Nanti kalian akan dapat part bagian pesawat. Nah, part ini kalian tempel di sebelah sini nih. Ya, di sebelah sini nih. Pokoknya kalian tempel aja. Ya, ya kan? Nah, terus kita bisa mencari lagi part berikutnya itu di toko berlian ya. Nih. Di toko berlian yang di sebelah sini ya. Nah, di bagian kasirnya nih. Nah, di bagian topi di sini tuh ada bagian part pesawat juga. Nah, ini ya, bagian sayapnya. Terus kalian taruh lagi di sebelah sini. Nah, kayak gini ya. Oke, nah kalian taruh sebelah sini. Terus part bagian tengahnya itu ada di tempat berlian juga, yaitu di topi di sebelah sini nih. Nah, ini dia disembunyikan ya. Nah, kalian tinggal taruh aja. Geser lagi karakter kalian, taruh di bagian ini. Nah, udah ya teman-teman ya. Ini pesawatnya hidup. Jadi ini untuk membuka pesawat yang di sini ya, secretnya ya. Nih, jadi kalian ada emote baru kayaknya di sini. Oh enggak ya. Ini pesawatnya bisa kita ini ya. Nah, dia bisa goyang-goyang sendiri ya. Tuh, seperti ini ya kan, halo-halo ya kan. Oke. Nah, terus secret berikutnya itu ada di bagian rak makanan yang penjual coklat itu ya, teman-teman ya. Nah, di bagian ini ya. Nah, di bagian ini kalian klik yang mesin kasirnya. Nah, kalian akan dapat kertas seperti ini. Nah, kertasnya ini itu adalah kasih semua makanan sesuai di gambar ya. Sesuai di sini kalian harus bikin makanannya, terus kasih ke orang-orang ini ya. Oke. Nah, kita bikin aja dulu ya. Oke, teman-teman. Nah, bikin semua makanannya itu ada di tempat ini ya. Nah, di bagian yang ini, kafetaria yang ini ya. Nah, nanti teman-teman bikin aja semua di sini ya. Itu ada tacos, burger, sandwich dan burger juga ya. Nah, ini ada burger kita bikin ya. Ini kita taruh di sini burger ya. Terus ini kita geser dulu mbak-mbaknya. Nah, ini ya, tacos. Ini namanya tacos atau apa gitu ya. Terus ada sandwich ya. Ini kita taruh lagi di sini sandwich. Ya, cukup nggak? Waduh, nggak cukup dong. Cukup nggak? Nah, terus yang terakhir burger yang ini. Jadi ada empat ya, ada empat makanan. Nah, di sini kita lihat. Oh, mbak-mbak yang ini dia maunya hamburger. Nah, ini kita kasih ya. Ini kita kasih di sini hamburgernya, nih ya, nih. Nah, nanti kalau pas dia akan senang. Oke, nih kita taruh lagi. Terus kita selanjutnya ke mas-mas rambut putih ya. Nah, mas-mas rambut putih itu lokasinya tuh ada di sebelah sini kalau nggak salah. Mas-mas rambut putih itu ya. Nah, mas-mas rambut putih. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Nih, mas-mas rambut putih. Kita tadi dia mintanya apa? Mintanya tacos. Nih, tacos tuh yang ini ya. Nah, kalian kasih. Nanti dia akan senang ya. Kalau misalnya senang, berarti betul. Terus selanjutnya mbak-mbak topi hijau. Nah, mbak-mbak topi hijau itu ada di sebelah yang tadi ya. Kasir yang tadi, ingat nggak? Meja kasir. Nah, itu ya. Nih, mbak-mbak yang topi hijau di sini. Mbak, ini mbak ada pesanan.
ini kamu minta yang ini kan, minta ini ya, sandwich. Nah, sudah. Terus terakhir mbak-mbak yang toko berlian yang rambut pink ya. Nah, yang rambut pink itu dia minta burger, kita kasih aja ya di sini. Nih, di toko berlian ya. Ya di sini nih. Mana dia? Nah, ini dia mbak-mbak rambut ini, cantik banget mbak-mbaknya ya. Nah, kita kasih aja. Nanti kita akan mendapatkan hadiah ya, teman ya. Nah, hadiah pesawat, teman ya. Nih, GG enggak? Tuh ya. Jadi ada emotnya nih. Main pesawat ya, teman ya. Main pesawat. Oke. Oke, teman, secret selanjutnya ada di bagian atas ini ya, yang di lingkaran ini yang baju, yang gambar baju ya. Nah, itu teman-teman, caranya kalian tinggal matikan lampu yang di sini ya, terus matikan lampu yang di sini, terus matikan lampu yang di sini ya, nanti di sini. Nah, nanti teman-teman ada dengar suara, nah itu berarti udah kebuka ya. Nah, nanti bajunya di sini nih. Nah, ini ya bajunya nih. Oke, teman-teman, setelah di sini, secret berikutnya itu ada di toko yang ini ya, toko burger ya. Nah, kita bisa terus horis tadi kita ke kiri aja ya, tapi di sini aku malah memilih ke sini, nggak apa-apa lah ya. Nah, di bagian ini ya, teman-teman ya. Nah, di bagian yang ada ini ya, yang ada tombol nih, yang ada pintu kayak tombol ya, yang ada bolongan 3. Nah, di sini teman-teman harus kumpulkan potongan hamburger ya. Nah, potongan hamburgernya itu ada di mana aja? Di sini nih. Yang pertama di bagian bawah rak ini ya. Ini kalian tinggal angkat aja dapat potongan daging nih ya. Nih, potongan bagian bawah lah ya ini ya. Ini kalian taruh di sini nih. Nah, seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya itu ada di sebelah ini ya, di rak makanan di sebelah sini ya. Ini kalian geser-geser aja ya. Nah, di bagian sini ini kalian buka dulu ya. Ini kalian geser-geserin minumannya ya. Nih. Nah, ini dapat potongan yang di atas ya. Nih, dapat potongan di atas di sini. Ini kita taruh aja ya di sini. Nih ya. Oke. Nah, terus yang di tengah, yang potongan tengah yang terakhir itu ada di bagian kopi-kopi di sini ya. Eits, mana nih? Aduh, ini kenapa nih layarnya? Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, kita taruh aja di sini. Langsung ya. Nah, ini ya. Nah, ini tampilannya kan kayak gini nih ya. Nanti setelah kita taruh ya. Nah, tampilan makanannya akan berubah. Tampilan makanannya akan lebih mewah, lebih wah dan lebih mahal juga ya yang pasti ya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Ini untuk merubah jenis makanannya. Ini kan hamburger biasa. Nah, ini kalau misalnya kita pencet itu jadi jumbo. Nah, nih. Tuh, ya kan? Tuh ada kentangnya, ya kan? Ada sayur-sayurannya nih kalau kalian pencet. Nah, ini juga, ya kan? Nah, jadi untuk mengubah pesanan doang secretnya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, terus yang terakhir ya, di bagian toko kopi di bagian sini ya. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya kalian tarik kopinya, kalian taruh di sini, nanti keluar bungkus. Nah, ya, bungkusnya ini beda-beda ya. Kalau yang ini kalian taruh sini. Nih ya. Nah, kayak gini. Jadi ada kotak untuk membungkus kopinya. Nih ya. Oke, nih ada dua. Oke deh, teman-teman ya. Jadi seperti kok gambarnya tas. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Oke deh, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu videonya ya. Rahasia lantai 1 dan lantai 2 yang ada di bandara ya, teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang mau ditambahkan, silakan aja ditambahkan di kolom komentar ya, teman-teman ya. Terus nanti kalau misalnya kalau aku jelasinnya kecepatan, komen aja di bawah, nanti aku akan bantu jawab. Oke deh, teman-teman. Mungkin sampai di sini aja dulu videonya. Kalau ada teman-teman komentar silakan di komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.